Bela Negara, karya Dila Hardina Agustiani. Kobar semangat terus membara, menyulut asa tuk bela negara, berkorban jiwa serta raga, usir penjajah dari tanah air kita. Ratusan nyawa pahlawan telah melayang, mereka dengan gagah berani berperang, menebas ketidakadilan walau penuh rintang, agar tak ada lagi rakyat yang terkekang. 17 Agustus kita telah merdeka. Perjuangan para pahlawan tak sia-sia, terluka parah bahkan hilang nyawa pun rela demi melihat generasinya hidup damai sentosa. Puisi kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45. Hari itu Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan negeri Sakura. Hari ini 76 tahun sudah negeri ini merdeka. Tapi kita tidak berhenti berjuang, berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan rasa malas. Meskipun diterjang pandemi, kita jangan sampai berhenti. Indonesiaku kuat, Indonesiaku hebat. Dirgahayu Republik Indonesia. Assalamualaikum, nama saya Azalia Salsabila Zahri dari kelas 4A Batani. Ingin mengikuti lomba 17 Agustus dengan membawakan puisi berjudul Negeriku Karya Ayu. Disinilah tempatku lahir dan tumbuh hingga sekarang. Tempatku tinggal dan mendapat ilmu. Tempat di mana beberapa tahun yang lalu para pahlawan memperjuangkanmu dengan keringat dan tumpah darah mereka. Negeriku, di mana saat ini gedung-gedung menjulang tinggi, jalan di atas jalan, kendaraan di mana-mana. Tahukah kamu beberapa tahun silam para pahlawan memperjuangkan negeri ini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hargailah para pahlawan, hargailah usaha pahlawan, hargailah dan lindungi negeri kita, negeriku tercinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia. Daku adalah putra bangsa. Dengan suara keras menyala meneriakan, merdeka, merdeka, merdeka. Tak peduli siapa engkau, jika kau adalah aku, maka teriakanlah hal yang sama. Karena aku dan kau adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Dengan suara menggelegar, kita berteriak, menyalakan suara rantang. Merdeka, merdeka, merdeka. Maka marilah berteriak bersama, karena aku, kau, dan kalian adalah Indonesia. Kita Indonesia. Aku, kau, dan kalian akan meraih peran yang besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan sejati. Kita wajib melakukannya karena kita Indonesia. Bangsa Indonesia. Dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kelahiran bangsa besar, karya Sarah Aurora. Ribuan darah telah tertumpah, ribuan tulang telah tersebar. Itulah harga yang harus dibayar demi mencapai kemerdekaan ini. Indonesia sekarang telah merdeka. Bangsa besar telah lahir. Itu wujud semangat para pejuang. Semua itu menghasilkan buah dengan darah dan air mata. Untuk satu kata,